Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Dekaryadi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor. Hari ini alhamdulillah kami Dewan Pendidikan Kota Bogor menyelenggarakan rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Bogor tahun 2023. Adapun rapat kerja tujuannya adalah mensahkan program kerja yang diajukan dalam proposal menjadi sebuah rencana kerja yang lebih teknis untuk tahun 2023. Dan alhamdulillah dalam rapat kerja tahun ini kami memperluas stakeholder yang kami libatkan. Berbagai OPD kami undang, salah satunya sebagai contoh Dinas Kesehatan, Bapeda, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan itu tahun ini kami libatkan, karena ternyata pendidikan itu tidak hanya lingkup di Dinas Pendidikan tapi juga menyentuh ke berbagai OPD lain. Semoga Dewan Pendidikan bisa memberikan dan meningkatkan kontribusinya ke dalam dunia pendidikan Kota Bogor, dan semoga juga menjadi berkah buat semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kepada siapapun atlet-atlet yang ada di Jawa Barat untuk mengikuti kompetisi maraton 10 kilo, yang mana pada saat ini Kota Bogor alhamdulillah berkolaborasi dengan Jawa Barat menjadi tuan rumah. Sebagai Bapak Kepala Dinas Pendidikan, apa harapan Bapak untuk Oh, kalau kita sih sangat luar biasa ya. Ini tentu harus betul-betul, apalagi Kota Bogor merupakan kebanggaan kita sebagai Bogor, sebagai kota berlari ya, running city. Tentunya ini mudah-mudahan bisa terus berulang setiap tahun, bisa dilaksanakan seperti ini dengan Kota Bogor sebagai tuan rumah terus. Baik, terima kasih Bapak sudah menemani saya dalam acara ini. Sekian liputan saya, terima kasih dan sampai jumpa. Salam Pramuka. Salam Pramuka.